Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya teman-teman. Seperti biasa pada video kali ini kita kembali bermain game Mobile Legends lagi teman-teman. Kali ini kita menggunakan Fanny Hyper ngelawan hero Hyper yang lagi kuat-kuat sekarang, Hayabusa teman-teman. Pian enggak agak kuat-kuat benar sih. Tapi Hayabusa sekarang nggak tahu kenapa lagi kuat-kuatnya teman-teman. Di sini kita pick Fanny ketemu Hayabusa Hyper teman-teman. Oke, di sini kita sudah di dalam game teman-teman ya. Kita langsung ambil buff seperti biasa teman-teman. Jika nanya ini main gimana, ini kita main di ranked teman-teman ya. Kita ambil buff dulu seperti biasa teman-teman ya. Jangan diambil tuh, jangan diambil bro. Bro jangan diambil bro. Oke sip, nice. Dia ngasih kita teman-teman ya. Sabar teman-teman ya. Seperti biasa buat main hyper ini agak malas nih ini teman-teman. Freya. Halo Freya. Pelan-pelan kabur gitu teman-teman. Enggak bisa tuh. Nah, jadi gini ya teman-teman, main hyper nih agak susah buat di awal. Itu tuh harus farming tuh. Kalau enggak farming ya susah sih. Nah, bisa ngap tuh. Ini kalau nomornya. Turtle di bawah ya. Sabar. Sabar tuh, itu udah ada turtle, itu ada blue buff sama debuff turtle ya. Cok sini, cok. Aduh, ruby kita ke atas teman-teman. Aduh nggak bisa teman-teman, udah lagi kita maksa lagi teman-teman. Saya paling malas maksa cuy, nggak bisa teman-teman. Dia ramai cuy, rubinya cuek. Udahlah, saya ambil blue buff lah teman-teman. Nggak bisa teman-teman. Set up cuy. Gila juga ini kaca cuy, berusaha aja ini kaca sumpah. Bukan gitu pula ngekill itu codet. Ada apa-apa lah. Kita ambil red aja teman-teman. Sabar ya, ingat ya, kalau udah posisi musuh ini makan gitu luar biasa. Tidak ada solusi lain kecuali sabar teman-teman. Kita nunggu timing yang pas. Jadi kayak tas dulu teman-teman ya. Gas bawah. Aduh ini tidak cukup tuh. Energi kita pas-pasan teman-teman. Gas bro. Nah. Oke, dapat 1 kill lumayan teman-teman ya. Sabar teman-teman, sabar cok. Ini bisa apa sih? Apa gajah ulti tuh. Apa teman-teman ya, gajah ulti ya. Ada pula itu hanya bucin. Oh, ini dukun beranak nih. Mampus. Apa teman-teman, ini hanya bucin ada ulti deh. Oke nice. Aduh mah itu mari tuh. Aduh gak dapat red teman-teman. Bos, kok narik anak orang teman-teman. Pelan-pelan. Ini musuhnya ini lumayan jago teman-teman. Karena ini boleh dibilang, aduh maaf tuh pula ini jadi kayak gitu kabel aku tuh. Aduh konslet aku sih. Konslet teman-teman, saya udah spam ulti gak kepencet tuh. Repli aku gunakan buat buff tuh. Aduh sorry bro. Ini kaget tuh. Kaget kemarin kan. Sabar. Wow deh itu kira sih gila ya sir. Mainkan makro mainkan makro teman-teman. Halo oh gocek cu, mati dua orang lumayan teman-teman ya. Lumayan ayo masih bisa udah mati dong. Oh bateri udah mati dong, pengen sana teman-teman bikin bad armor aja. Ini buat ngonter baterai teman-teman. Aduh aduh halo kaja, ini kaja ngapa gini kaja cok, gaskan kajanya udah ulti bro. Oh aduh kajanya aduh ulti pelit ulti nggak logis cok. Kenapa ini cok ya, tukar dong juga tukar tujuh mantap. Aduh tanknya lihat sendiri teman-teman, bisa lihat sendiri diri gitu. Keras mampus, cuman dua kabel cepat putus gitu. Sabar
Tengoklah itu Ruby teman-teman, dia tank cuma malah ngepush teman-teman, ngepush tuh sampai jauh cuy. Kalau nahan minion beda dengan ngepush, itu jatuhnya ngepush teman-teman. Oh tidak cuy, kemarin sekarang apa nih? Efek sana sih. Jadi lo lah. Jadi ini lo terakhirnya lo penentuan teman-teman. Itu lo penentuan cuy. Sabar teman-teman. Yang bisa teman-teman. Mati yang bisa cuy. Oh, nice. Yang bisa mati lagi. Pera kemarin teman-teman. Ajak aja sisa. Ayo kaja. Bagus. Mau ngapain kocak? Terus tutor. Haya ya siap. Lu hampir mati tuh. Tuh. Iya ampun menang teman-teman ya. Ih menang tuh. Ejo en. Aduh menang teman-teman. Menang teman-temannya walaupun 2 kali kita nge-lock Indomaret. Tapi akhirnya bisa menang cuy tuh. Ini masih mythic 5 teman-teman. Karena ini mythic 150. Wih, di sini kita MVP ya. Padahal panisnya ngesot kok bisa MVP ya. Aduh, lawannya memang susah teman-teman. Kita ke counter sama Kaja, ke counter sama itu. Ya, ke counter Kaja sih. Paling mutlak Kaja teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi cukup sampai di sini dulu video Fanny yang semi-semi darat dan Indomaret gitu ya. Ya, tapi ya intinya kalau lawan counter ataupun di tier-tier tinggi itu Fanny bergaya-gaya udah enggak ada lagi teman-teman. Lebih lari ke user-user Fanny itu lebih lari ke timing masuknya teman-teman. Jadi kayak gitu sih. Oke teman-teman, jadi cukup sampai di sini dulu video kita pada hari ini. Thank you buat teman-teman yang sudah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman ya. Thank you.